petik jamur lagi. Nih, tuh. Thank you.
ini hasil jamur. Oke, hari ini setengah jam deh. Ada kali hampir 1 kilo. Selesai di tugas saya. Kita awetin gul kantar ya, jamur. Kasih air sedikit. Ini bisa pakai air atau bisa pakai minyak. Jangan dikasih bumbu karena nanti mau kita bekuit dan disimpan di freezer. Jadi kasih bumbunya nanti aja kalau pas mau dimasak. Maksudnya mau dibuat campuran semur, capcay, atau ditumis lainnya deh. Jamurnya boleh dipotong-potong kalau mau. Kalau kurang air bisa ditambahin air. Nih, jamurnya udah matang. Apinya kita matiin. Terus usahain jangan sampai ada udara yang ikut. Thank you.
jadi 5 bungkus, biarin dingin sebelum kita simpen ke dalam freezer, biar kulkasnya, freezernya nggak cepat rusak.